Kalian ingin login ke aplikasi tertentu tapi lupa password akunnya. Tenang, username dan password dari semua aplikasi Android yang telah login biasanya akan tersimpan pada akun Google kamu. Nah, untuk mengeceknya, cobalah pergi ke pengaturan, lalu buka menu akun Google. Di sini, Google akan langsung merekomendasikan opsi untuk melihat password aplikasi yang telah tersimpan, yaitu Password Manager. Semua aplikasi, website, ataupun layanan lain yang sebelumnya telah kamu login, akan tersimpan di sini. Cari saja aplikasi yang ingin kamu lihat passwordnya, misalnya aja Shopee. Lalu masukkan kode keamanan HP Android kamu. Dan voila, username dan password aplikasi kamu telah muncul. Dan sekarang kamu dapat menyalin, memberikan catatan, mengedit, atau bahkan menghapusnya jika kamu mau. Opsi lainnya, kamu juga dapat menggunakan Google Chrome untuk melihat password aplikasi yang tersimpan. Buka pengaturannya. Pilih menu Google Password Manager. Dan ya, kalian akan dibawa pada halaman yang sama seperti sebelumnya. Itulah dia bagaimana cara melihat password aplikasi yang telah tersimpan pada HP Android. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton.